Halo Stylovers, balik lagi bareng Livi Stylo di Stylo Stories, di mana aku akan membawakan topik menarik seputar dunia fashion. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 membawa perubahan yang besar bagi kehidupan kita, termasuk dunia fashion loh, Stylovers. Adanya pandemi COVID-19 tidak hanya membawa perubahan dalam berpenampilan, namun juga membuat berbagai fashion item baru bermunculan hingga menjadi tren. Kali ini, Livi Stylo telah merangkum 5 fashion item baru yang muncul hingga menjadi tren di tengah pandemi COVID-19. Yuk langsung simak apa saja sih 5 fashion item baru yang muncul hingga menjadi tren di tengah pandemi COVID-19. Di urutan kelima, apalagi kalau bukan masker pelindung wajah yang wajib kita gunakan saat bepergian. Kini, masker pelindung wajah tidak hanya berfungsi untuk melindungi diri dari paparan berbagai virus, namun juga bikin penampilan semakin modis. Berbagai pilihan masker pelindung wajah dengan model, desain, motif, dan warna yang variatif untuk menyempurnakan penampilan saat bepergian di tengah pandemi mudah kita temui. Bahkan, ada masker pelindung wajah yang didesain secara khusus untuk pengantin hingga menjadi salah satu tren fashion masa kini. Selain masker pelindung wajah, muncullah face shield yang digunakan untuk melindungi diri saat bepergian di tengah pandemi. Artis cantik Nagita Slavina merupakan salah satu selebriti yang mempopulerkan fashion item yang muncul di tengah pandemi ini loh, Stylovers. Berbagai model face shield baru muncul tidak hanya untuk melindungi diri saat bepergian, namun juga membuat penampilan terlihat semakin modis. Seperti face shield dengan topi yang bisa jadi pilihan Stylovers untuk tampil modis sekaligus saat bepergian di tengah pandemi. Strap mask atau tali masker menjadi fashion item selanjutnya yang muncul hingga menjadi tren fashion di tengah pandemi. Selain mempermudah aktivitas ketika ingin melepas dan menggunakan masker kembali saat bepergian, strap mask juga bikin penampilan makin modis. Berbagai pilihan strap mask dengan model dan warna yang variatif bikin penampilan terlihat lebih stylish dan playful. Gak heran, strap mask atau tali masker menjadi tren fashion masa kini hingga dikoleksi oleh banyak orang, termasuk Stylovers, bukan? Di urutan kedua, ada hand sanitizer pouch yang menjadi salah satu fashion item must have di tengah pandemi. Selain melindungi hand sanitizer agar tidak tumpah, kemunculan fashion item yang satu ini bisa digunakan sebagai aksesoris tas loh, Stylovers. Berbagai jenis hand sanitizer pouch dengan model dan warna yang variatif bisa Stylovers sesuaikan dengan warna tas atau outfitmu. Pembayaran cashless di tengah pandemi membuat fashion item yang satu ini menjadi tren fashion masa kini. Yap, apalagi kalau bukan mini bag. Mini bag yang dapat memuat kartu ATM, handphone, make up, dan hand sanitizer kini menjadi sangat digandrungi. Bentuknya yang kecil dan praktis, serta desain yang bikin penampilan makin modis, menjadikannya pilihan tas banyak perempuan saat bepergian di tengah pandemi. Nah, Stylovers, itu dia 5 fashion item baru yang bermunculan hingga menjadi tren di tengah pandemi COVID-19 versi Stylo Indonesia. Fashion item apa saja nih yang sudah kamu punya atau ingin Stylovers miliki? Komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Stylo Indonesia supaya kamu gak ketinggalan berita menarik lainnya. Livi Stylo pamit undur diri. See you in the next video.